Kita lihat apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Boom. Hello sob guys, ketemu lagi dengan aku Nopal. Dan hari ini aku mau kasih tahu kalian cara zoom Minecraft PE seperti MCPE coy. Oke, langsung aja ke tutorialnya ya. A few moments later. Oke, jadi untuk cara zoomnya itu kalian bisa masuk ke pengaturan kalian dulu di HP kalian. Lalu kalian cari aja accessibility. Biasanya ada coy. Ini aksesibilitas coy. Jadi ini ya. Dan kalian cari aja pembesaran, di sini ada tulisan pembesaran. Dan langsung aja kalian hidupin di sini coy. Kalau HP saya seperti ini, dan langsung aja kita masuk Minecraft-nya coy. Oke coy, jadi aku udah ada di map-nya. Oke, jadi seperti ini. Dan ini aku juga udah ganti settingnya. Jadi kamera depan seperti ini. Dan langsung aja kita coba, kita ketuk aja sekitar 2 sampai 3 kali coy. Ke tengah sini. Apakah berhasil? Oke, langsung aja ada ini ya. Langsung aja kita abaikan. Oke, berhasil coy. Jadi seperti ini. Dan kita tinggal ketuk 3 kali untuk keluar. Jadi kalau untuk HP saya seperti ini coy. Oke, berhasil ya. Untuk coba kita zoom lagi nih. Oke, berhasil coy. Jadi 3 kali ketukan, jadi kalian udah bisa ya. Oke, kita coba lagi ke sana mungkin. Ke sana. Oke, berhasilan ini juga ada kelebihannya, itu kita bisa memperdekatnya coy. Jadi seperti ini, kalian tinggal seperti memperbesar zoom seperti biasa ya. Oke, untuk keluar kalian tinggal tekan 3 kali, dan untuk zoom lagi kita tinggal tekan 3 kali coy. Dan ini kayak kalau nggak salah berbeda-beda di setiap handphone ya. Jadi ini handphone aku pakai Oppo A3s coy. Jadi kita coba untuk zoom sini. Oke, berhasil coy, sumpah dah bagus banget ya. Dan ini yang lebih bagusnya tanpa aplikasi coy, tanpa mod atau tanpa add-on coy. Oke ya. Oke, untuk keluarnya kita tinggal ketuk 3 kali coy. Oke, berhasil ya.